Assalamualaikum, balik lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini, saya mau mereview sebuah motor Kawasaki Ninja RR 2 tak ya. Di tahun 2021 ini motor keluaran tahun 2012 ya. Ini bisa dilihat kondisinya seperti ini. Ini saya beli second ya, bekas. Saya mau bahas satu-satu ya, mulai dari apa dulu nih? Dari bagian depan dulu aja dah ya. Ini bisa dilihat untuk tampilan depannya seperti ini. Ini yang RR facelift ya. Nih, bisa dilihat untuk batok kepalanya ini kayak gini, khas banget ya. Mulai dari spion lah ya, yang paling deket. Ini spionnya masih original ya. Nih, bisa dilihat. Ini masih bawaan pabrik untuk spionnya. Terus untuk apa? Visornya. Nih, bisa dilihat ini nggak tahu ini bawaan pabrik atau bukan sih, kayaknya udah variasian ya, jadi udah nggak original. Kalau ini bodi-bodinya masih original, warnanya hitam ada abunya gitu. Terus untuk kondisi keseluruhan ya bisa dikatakan masih cukup mulus lah ya, lumayan, cuma lecet pemakaian aja. Nih untuk lampu depan bisa dilihat masih kinclong, cuma ini untuk bohlamnya udah diganti nih sama owner sebelumnya, udah LED apa ya. Terus untuk spakbor juga ini masih cukup sangat mulus ya, nggak ada apa namanya baret-baret. Biasanya spakbor susah ngerawatnya, tapi ini terbilang cukup mulus ya. Terus untuk kaki-kaki bagian depan nih, untuk shock depan ini masih mulus ya, belum ada bocor, atau tabungnya juga masih cukup mulus ya. Terus ini juga udah dicat ya nih, warna apa nih? Ini bottomnya itu warna gold ya, brown atau kecoklatan ya. Kalau ini baru lebih gold ya, untuk apa namanya, untuk velgnya. Ini masih original ya untuk velgnya. Kalau untuk ban ini sudah pakai Bridgestone Bedlack ya. Ini bisa dilihat bannya udah Bedlack, masih ya masih layak pakai lah ya. Terus apalagi kalau di bagian depan ini juga untuk sen udah sen tempel ini variasian ya. Lalu untuk disc atau cakram ini masih lumayan tebal ya, masih baru nih, baru ganti kayaknya, jadi mulus ya. Oke, ini juga kalipernya masih mulus banget, belum ada apa namanya goresan-goresan gitu, karena ini habis direpain ulang kayaknya untuk warnanya. Terus ini juga udah pakai spion keong, model keong. Terus apalagi nih, selain tampilan bagian depan, tampilan ini nih depan stang ya. Nih untuk stang ini juga masih bawaan pabrik ya. Untuk stangnya nih bisa dilihat, ini stangnya, handle remnya juga masih bawaan pabrik, jadi masih sangat oke. Ini owner yang sebelumnya mungkin sangat ngerawat banget nih barang, jadi antik kayak gini ya. Terus untuk bagian kokpit, apa, speedometer, ini kilometernya baru 52.000 ya. Jadi untuk motor Ninja tahun 2012 dengan kilometer 52.000, saya rasa masih sehat ya, segar bugar gitu kan. Dan ini untuk cek suhu bensin, kita coba nyalakan untuk lampu-lampunya. Oh ya, ini kuncinya sudah variasi ya, kuncinya udah nggak bawaannya lagi. Nah ini bisa dilihat untuk lampu-lampunya masih menyala dengan baik. Coba sennya, lampunya oke, menyala. Untuk tangki ya, ini untuk tangki bensin yang bisa dilihat ini masih lumayan mulus ya. Cuma ini strippingnya memang udah decal gitu ya, udah nggak original bawaannya lagi. Cuma ada lecet-lecet di bagian tangki nih. Nah ini ada lecet, terus ya lecet-lecet pemakaian lah. Ini juga, tapi secara keseluruhan masih oke. Terus apalagi untuk rangka, oh ya. Nih bisa dilihat untuk rangkanya ini sudah repain ulang ya, atau cat ulang. Ini warnanya apa sih, nggak tahu ini brown gold atau gimana gitu. Tapi kecoklatan juga sih, tapi ada gold-goldnya juga sih. Katanya sih, kata yang punya, ini mesinnya juga udah direpain, jadi ini udah catnya udah baru. Untuk mesin ini bisa dilihat kering ya, garing, gak ada apa namanya rembes-rembes, jadi aman lah.
Untuk mesin nih, bisa dilihat masih bawaan pabriknya, masih original juga katanya boringnya. Nah, ini karburatornya juga katanya sih masih bawaan. Nggak tahu, nanti saya harus cek. Untuk footstepnya juga ini masih original ya, baik yang depan maupun yang belakang. Lalu untuk jok ya, ini joknya sudah ganti kayaknya, kulit joknya udah bukan bawaannya lagi. Terus untuk lampu sen yang belakang ini masih original ya, masih bawaannya nih, jadi masih antik. Terus untuk apa lagi nih? Oh iya, untuk gear set nih, bisa dilihat gear set belakang ini rantainya sudah pakai yang racingannya kayaknya ya, udah ganti racingan, jadi masih baru juga nih rantainya kayaknya. Saya lihat nih gear setnya itu masih belum aus, masih tebal banget nih, masih sangat layak pakai banget. Lalu untuk ban belakang juga ini masih sama, pakai Bedlake juga ya, dari Bridgestone. Untuk tipenya saya nggak tahu ini tipe apa, tapi kalau untuk ukuran ini yang belakang itu 130/70 ya. Kalau yang depan ini 100/80 ya untuk ukuran bannya. Oh ya, untuk radiator ini bisa dilihat masih cukup mulus ya untuk radiatornya, masih oke lah. Lalu untuk shock breaker, untuk shock breaker belakang ini masih bawaan pabrikan nih. Bisa dilihat dalamnya nih Kawasaki, masih mereknya Kawasaki Showa ya, bisa dilihat Kawasaki Showa untuk shock breaker belakang. Lalu untuk tampilan belakang nih kayak gini, lampunya masih original. Terus spakbor juga original. Untuk disc belakang coba saya lihat, ini sudah agak aus ya untuk disc belakang. Tapi ya masih layak pakai lah ya. Mungkin bisa dipakai beberapa bulan lagi atau setahun mungkin. Terus untuk knalpot ini juga masih original. Ini bisa dilihat mulus ya. Untuk knalpot segini mah mulus gitu kan. Nih, cuma ada baret-baret tipis saja. Nah, ini untuk tampilan sisi kanan ya. Untuk mesin juga ini sisi kanannya sangat kering ya. Masih oke. Lalu untuk karburator ya, ini bisa dilihat ada mereknya Mikuni ya. Mungkin gak kelihatan kali ya, gelap. Terus apa lagi ya yang mau saya review? Ya udah, secara keseluruhan ini tampilannya kayak gini ya. Masih sangat keren ya. Jadi apa ya, kalau saya pikir Ninja ini masih enak dipandang gitu. Dari tahun ke tahunnya itu malah makin antik kalau menurut saya ya. Nah, beginilah kondisinya teman-teman semuanya untuk Ninja RR di tahun 2021 ya. Warna black ini ya. Saya pikir ini motor sangat terawat banget ya. Jadi saya hanya perlu poles-poles sedikit, palingnya ada beres-beres sedikit lah ya, kayak kabel-kabel, baut-baut kayak gitu aja sih. Untuk oli ini rencana saya pakai Motul aja sih kalau untuk Ninja ya. Apalagi dua tak kan harus butuh apa, tenaga maksimal gitu kan. Apalagi yang mau saya review, bingung sih. Review, saya bikin video ini pagi-pagi banget, dadakan gitu kan. Sekarang saya mau tes suaranya aja ya, kayak gimana, biar teman-teman juga tahu ini masih standaran dan original ya. Sekarang kita nyalain dulu sebentar. Biasanya kalau pagi-pagi itu dua tak ya, itu suka agak susah hidup dan harus dicuk ya atau dicoke. Nah, untuk posisi coknya itu ada di sini nih. Sebentar. Nah, di dalam sini mungkin nggak kelihatan tuasnya nih di dalam. Nah, ini ditekan aja ke bawah. Nah, kayak gini ya. Udah tekan ke bawah, coknya udah kebuka. Sekarang saya nyalakan. Kayak gini. Lalu saya kick starter karena untuk Ninja itu enggak, untuk dua tak ini enggak punya apa namanya, electric starter ya. Oke. Nah, jadi seperti ini ya. Untuk suaranya nih bisa dilihat, kita ke arah knalpot. Ya, kalau dua tak kan pasti ngasap ya. Apalagi baru dinyalain asapnya lumayan banyak. Tapi kalau udah dipakai agak lama, udah panas, biasanya asapnya jadi tipis ya. Kita dengerin suaranya ya. Untuk suara mesin ini masih adem ya.
Jadi nggak ada bunyi aneh-aneh lah ya. Jadi masih sangat kriuk gitu ya, jernih. Untuk lampu depan nih bisa dilihat. Nah ini udah warna putih ya untuk lampu depannya. Biasanya kalau untuk dua tak jangan langsung digeber-geber, kita biarin dulu langsam. Nanti baru udah sedikit hangat boleh di blayer-blayer gitulah ya. Kalau masih dingin biasanya suaranya kayak gitu. Kita tunggu aja sampai hangat ya. Ini bisa dilihat asapnya kalau saya gas sedikit. Jadi masih muruput ya. Kondisinya masih dingin banget. Oh ya, ini untuk odometernya gitu kan, untuk apa namanya RPM-nya ini masih fungsi semua ya, masih jalan ya. Nih, ini masih jalan, kilometer juga masih jalan. Terus ini ampere bensin, ini juga masih jalan. Tapi untuk ngeceknya itu harus dipijit nih, di bagian sini nih. Nah di bagian sini dipijit baru jarumnya naik nih, bisa dilihat. Saya pijit. Nih, naik kan? Nah, ini untuk posisi bensin ya. Bensinnya masih banyak. Terus kalau kita nggak pencet, berarti ini menandakan suhu ya. Nanti naik sendiri kalau udah mesinnya panas banget. Oke, sekarang saya mau matiin cuknya karena udah cukup hangat. Ini posisinya di dalam ya, cuknya. Nah, kayak gini suaranya. Cuknya sudah saya tutup kembali. Coba saya geber dikit. Benar-benar jambakan setan ya. Jadi kalau open keeps-nya itu udah kebuka di RPM berapa ya? 5 sampai 7000 ke atas itu waduh tenaganya nggak ketahan deh. Nih bisa dilihat ya. Kalau mesinnya udah sedikit panas, itu asapnya udah mulai tipis. Jadi ini oli sampingnya kayaknya settingannya normal. Jadi rencananya si Ninja ini sebagai pengganti si Bison ya. Aduh si Bisonnya sayang banget saya jual ya, maaf ya. Karena untuk kebutuhan konten juga kan biar nggak bosen. Nanti ngevlognya pakai Ninja aja. Terus untuk servisnya segala macemnya, bahas mesin macem-macem lah ya. Mungkin kedepannya nanti si Ninja ini dulu gitu kan. Nggak tahu kedepannya lagi mungkin jadi motor apa lagi, nggak tahu. Oh ya, ini untuk indikator oli samping ini nyala ya. Nanti kalau kita masukin gigi terus maju itu padam ya. Tapi kalau oli sampingnya udah mau habis biasanya dia kedip-kedip. Oke, jadi mungkin itu saja di kesempatan kali ini yang bisa saya review. Semoga terhibur, bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum. Thank you.